Formasi warga Marga Hayu Bandung Jawa Barat digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah rumah kosong. Polisi berupaya mengungkap identitas kerangka manusia yang masih misteri dengan menyebar informasi ke sejumlah kepala desa. Kerangka manusia ditemukan di sebuah rumah di Kompleks Sukamenak Indah Desa Sayati, Margahayu, Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam 14 Januari lalu. Saat ditemukan, posisi kerangka seperti sedang terduduk di atas sofa dan tertutup jas hujan. Kerangka pertama kali ditemukan oleh seorang tukang kebun yang diminta pemilik rumah untuk membersihkan pekarangan. Namun saat masuk ke dalam ditemukan kerangka manusia. Rumah ini merupakan milik Johan Rismana yang membelinya tahun 2014 namun sama sekali belum dihuni. Warga sekitar tidak pernah curiga adanya jenazah di dalam rumah karena tidak pernah tercium bau menyengat.